Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Desmini Arti. Pada video kali ini saya akan membuat kacang mentega. Dimana proses membuat kacang mentega ini mudah, gampang, dan tidak ribet. Dimana proses pembuatannya tanpa direbus dan tanpa digoreng. Adapun bahan yang kita butuhkan antara lain 1 kg kacang tanah yang sudah dikupas, 1 bungkus Royco, 1 bongkol bawang putih, 1 bungkus margarin, 1 sendok makan cuka makan. Cara membuatnya sebagai berikut. Pertama-tama kita cuci terlebih dahulu kacang tanah dengan bersih. Kemudian kita tiriskan hingga kering. Selanjutnya kita iris tipis-tipis bawang putih. Setelah bawang putih selesai diiris, kemudian kita tambahkan 1 sendok makan cuka makan. Kemudian kita aduk-aduk rata. Selanjutnya, panaskan minyak goreng. Kemudian kita goreng bawang putih sampai berwarna kecoklatan. Jangan lupa kita menggunakan api kecil supaya tidak gosong. Setelah bawang putih berwarna kecoklatan, kemudian kita angkat, kita tiriskan, kemudian kita sisihkan. Selanjutnya, goreng sampai garing daun jeruk purut. Selanjutnya, kita masukkan kacang tanah yang sudah dicuci bersih ke dalam kuali. Kemudian, tambahkan 1 bungkus margarin. Aduk rata margarin sampai tercampur rata. Hidupkan kompor dengan api kecil.
Setelah kacang berwarna kecoklatan dan garing, kemudian kita angkat dan kita tiriskan. Letakkan kacang mentega ke wadah, kemudian kita tambahkan bawang goreng dan daun jeruk purut yang sudah digoreng. Tidak lupa kita tambahkan satu bungkus Royco. Aduk Royco sampai tercampur dengan rata. Nah, kacang mentega kita sudah siap disajikan. Selamat mencoba. Sampai ketemu kembali pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.